Selamat. Salah satunya adalah nikmatnya silaturahim, amal-amalnya silaturahim. Teman-teman mungkin tahu betapa luar biasanya orang-orang yang menjamu silaturahim dipanjangkan umurnya, lalu apa dibacakan lalu dibacakan terbeda dari bala. Nah itu yang mungkin di era sekarang jarang kita rasakan. Ya misalnya ketemu saya waktu kemarin kali ketemu wajah baru lalu dengan keluarga kerja punya wajah baru itu berasa ada kerja punya ingin kenal boleh kita nggak kenal tapi ini menjalin silaturahim itu yang mungkin saat ini itu jarang dimiliki orang. Apalagi di era akhir zaman seperti ini, orang lebih banyak memutuskan silaturahim. Dan sebagai bahan muasabah kita mengenai yang ketiga hari pertama kali mudah-mudahan bisa ikut. Mari kita simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sack never left. She's so bad at the gym, made the bread off the mess. The gas in the back of the sack never left. She's so bad at the gym, made the bread off the mess. The gas in the back of the sack never left. She's so bad at the gym, made the bread off the mess. The gas in the back of the sack.
tunjukin. Oh bukan. Oh bukan. 39. Oh. Ya, yang beruntung ternyata Tante Eva. Oke kawan, kita di akhir acara Dirgahayu Cap Depok yang ke-1 ya. Nah, tadi ada beberapa orang yang mendapatkan hadiah. Coba kita datangi ya. Mana ya? Tante, ini nih kalau nggak salah nih di sini. Bilangin, bilangin sama papanya. Yuk, jangan langsung gitu ya. Halo Ijo. Assalamualaikum Tante. Wawancara dulu, kesan-kesan dapat acara, ya sorry ganggu sebentar. Oke Om, Om Romel, Om Romel. Yang mana? Nih, sama Tante Ripa kan? Eva. Tante Eva. Nah ini Tante Eva yang dapat grand prize Arpenas 41. Gimana Tante, kesan-kesannya ulang tahun ini? Makasih, gak apa-apa taruh aja berat nanti. Ya, terima kasih kesannya di acara cap. Alhamdulillah CF Depok keren banget. Keren banget. Pertama ikut lama-lama tuman. Emang pertama ikut? Pertama ini udah lama. Oh, udah lama. Udah berapa lama. Kali? Udah 4-5 kali kali ya. Di mana tuh pertama kali ikut di mana? Pertama di mana ya? Pertama yang di jadi kalau malam. Resort apa yang di ini? Lupa Om. Pokoknya udah lama gitu. Tinggal di mana, Ta? Di Depok. Depoknya? Di Depok. Kan saya Depok juga. Depok. Oh, permata. Oh, dekat Embuyung dong. Iya, dekat Embuyung, dekat Om Aris atau apa gitu. Nah, gimana kesan-kesannya? Kesannya keren, karena kan saya sama Om Romel kan pendaki napas tua. Oh. Jadi sudah tua, mantan pendaki. Mantan tua-tua, enaknya ngemping. Enaknya ngemping, betul-betul. Jadi ketemu CF Depok, alhamdulillah. Ada apa namanya, jiwanya keluar lagi. Ya, beda ya, Om. Jiwa. Yang membedakan kan kalau kita naik gunung itu kan biasanya lebih cenderung ke personal. Kalau kecuali kalau jalan rame-rame. Tapi kalau di sini memang camping family ya, Om. Iya, memang benar-benar family lah, persaudaraan gitu. Nah, Tante Eva, apa nih kesan-kesannya? Bukan kesan, apa namanya? Usulan mungkin, ini kan udah 1 tahun Cap Depok ya, ya kan, untuk tahun-tahun kedepannya bagaimana usulannya nih? Usulannya sih karena udah keren ya, tinggal udah keren sih Om. Keren, jadi ya? Tinggal di ini aja, dipertahankan aja. Okay. Jadi kondisi apa namanya acara-acara kayak gini gitu kan. Karena kalau cuma di mana-mana kan kalau misalkan cuma camping aja kan boring ya, tapi kalau gini kan enak banget, fun banget. Fun, ada anak-anak ada juga anak. Ada game-nya ya. Games, ada. Untuk ibu-ibunya, bapak-bapaknya, kebersamaannya, terus kan sholat bersama ini bapak-bapaknya ya kan Om di tenda kan itu beda banget gitu. Betul, betul. Nah kemudian untuk camping ground ini sendiri, nah, Javana ini kemarin ikut nggak yang tahun Javana pertama? Javana yang lalu belum, nah, kita yang lama ya. Nah sekarang ini gimana kesannya Javana, di Javana nih camping di sini? Tergantung personal masing-masing Om, kalau ya, untuk kalau lebih, pribadi. Nah kalau untuk ke adventure sih ini lebih enak ya, lebih, enak, lebih enak, dingin, ya? Lebih adem, lebih dingin. Terus cuma konturnya aja yang nggak variatif miring, ya. Jadi ada yang miring, ada yang lurus gitu sih sebenarnya udah bagus, karena kan semua camping ground punya ini masing-masing. Ciri khas masing-masing, iya. Iya, untuk individual segala macam sih udah bagus banget ya. Udah keren banget. Tapi kalau komunitas emang semua camping ground kayaknya nggak siap kalau datengan tamu sebegini banyak. Iya, pasti. Kayak gitu. Udah itu wajar lah ya. Wajar. Cuman karena teman-teman kan kadang-kadang teman-teman camping happy itu kan variatif. Ada yang memang individualis, pengen sendiri, pengen menyendiri. Ada yang tipe orang camping pengen rame-rame kayak kita gini. Iya, benar-benar. Nah, oke. Untuk sinyal, area sinyal nih, masalah nggak di sini? Plus minus ya. Masalah ya. Nah, sinyal untuk sinyal di sini masalah. XL ya? Kawan ya.
Telkomsel, okay. Telkomsel drop. Kadang drop. Excel dapat-dapat, kadang-kadang dapat. Kadang dapat saya dikit-dikit. Iya. Oke, Tante. Terima kasih, selamat. Selamat. Selamat juga. Semoga enggak bikin kapok. Aduh, enggak kapok. Nah, bersama Camping Happy, enggak Camping Happy ya. Oke. Ya. Terima kasih wawancaranya bersama Camping Happy. Bersama Camping, bersama Camping Happy. Happy. Enggak camping? Enggak camping. Enggak happy. Enggak happy. Happy. Oke. Okay. Terima kasih. Yuk. Terima kasih. Oke, kawan, kita bersama Pak Maman Abdul Rahman, salah satu pengelola di Japana. Iya, Japana. Japana Spa Resort ya. Pak Maman, bagaimana nih kedatangan tamu segini banyak ini? Waduh, capek sekali Pak, tapi alhamdulillah dengan kedatangan banyak tamu itu mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi Pak. Ya. Dari CIF terima kasih atas tamu-tamu yang datang oleh dibawa oleh CIF Pak. Ya. Dari saya juga mewakili CIF mungkin terima kasih juga atas supportnya. Bagaimana untuk apa namanya air segala macam siap udah? Aman ya, untuk air, cuman saya aman. Juga minta maaf atas mungkin banyak kekurangan. Ya, ya. Itu aja Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Maman. Sama-sama Pak. Ya, sukses lah terus. Amin. Semoga Javana makin ramai. Amin. Bapak mantap. Sehat selalu. Ya, amin. Amin. Terima kasih Pak. Yuk. Selamat ulang tahun buat CAF Depok, ya kan? Semoga makin solid, ya kan? Makin kompak. Pokoknya CAF Depok gak bikin kapok. Selamat ulang tahun buat CAF Depok, Dirgahayu yang pertama. Semoga tetap solid, semoga kompak dan guyup. Keren. Acaranya tersusun rapi semuanya, oke. Makasih. Selamat ulang tahun buat CAF Depok yang pertama ya, yang satu. Semoga teman-teman semua tetap kompak, tetap solid, tetap mengadakan event-event yang spektakuler seperti saat ini. Semoga teman-teman juga turut berkontribusi ya untuk CAF Depok kedepannya. Terima kasih buat CAF Depok, Sajaya. Oke kawan, kita ngobrol-ngobrol sedikit sama Ketua CAF Depok, Presidennya CAF Depok. Assalamualaikum Agus. Waduh, tambah subur, sukses selalu. Saya kalau ini acara CAF Depok meriah banget nih. Alhamdulillah. Gimana persiapannya acara semegah ini, terus bagaimana juga kesan-kesan atau amanat buat warga CAF seluruh Indonesia? Boleh saya pegang? Ya boleh. Oke. Ya, ini memang Camping Dirgahayu CAF Depok kita prepare dari 1 bulan sebelumnya. Alhamdulillah pengurus sangat solid, sangat kuat dan sangat kompak sehingga bisa merealisasikan acara yang dengan jumlah peserta 150 kepala keluarga. Kawan. Mantap. Om bisa lihat parkiran mobilnya sampai penuh. Ya, nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar sampai kita harus tunggu-tungguan, kemudian tendanya sampai pinggir-pinggir. Tapi dengan grand prize 3 tenda, 1 velvet dan hampir 100 door prize. Harapannya kita warga CAF Depok terutama khususnya dan warga CAF yang lain, Om, itu nggak kapok. Karena sesuai moto kita, camping bareng CAF Depok nggak bikin kapok. Mungkin itu aja. Terima kasih Camping Happy, nggak camping nggak happy. Terima kasih juga Om Agus yang selalu membimbing teman-teman CAF Depok, selalu mensupport setiap bulan. Nggak mungkin nggak camping, pasti camping. Terima kasih juga. Bersama CAF Depok nih. Camping Happy itu jadi sponsor sehingga acara kita tambah meriah. Makasih Camping Happy. Oke. Ya luar biasa. Makasih Om Agus, sukses terus. Sama-sama Om. Tambah rame lagi tambah nanti. Subur. Tambah subur. Oke kawan, Camping Happy melaporkan dari acara Dirgahayu CAF Depok ya, tanggal 10-11 September ya, telah berakhir. Semoga kedepannya CAF makin solid, khususnya CAF Depok, dan acara-acara akan terus makin meriah, makin guyup, makin terus bersemangat bersama teman-teman pencinta alam, teman-teman Camping Happy, kawan-kawan Camping Happy. Semoga acara ini bisa membuat kita semakin akrab, semakin sehat, semakin bersemangat. Bersama Camping Happy, nggak camping, nggak happy.